Kejaksaan Negeri Benda Besar musnahkin ganja sampai berdena ebuan pil koplo. Dari Kejaksaan Negeri Benda Besar musnahkin sejumlah perempuk teh hasil perkara selama November 2002 lekor sampai Agustus tahun 2003 lekor. Perempuk teh se musnahkin antarana ganja se beren 54.94 gram. Sabu-sabu, pak lekor koma sangang polo blue gram, pil logo ye, pak polo sanga ebu petong polo lema puter, pel kuning DMP 434 puter, dua pucuk senjata api, ben sejumlahna perempuk teh lainnya. Sejumlahna perempuk teh tersebut esita dari 102 perkara seampon ingkrah otabe kekuatan hukuman tetap. Pemusnahan perempuk teh tersebut langsung nengyadeun kejari Benda Besar yari Kamis 5 September. Pemusnahan perempuk teh tersebut elakoakin sarencara yoper ben eyan corakin. Dari Kepala Kejaksaan Negeri Benda Besar, Puji Tri Asmoro ajelasan BB tersebut hasil penyitaan deka perkara seampon esidangakin otabe ampon putusan ben aoleakin kekuatan okom tetap. Perkara tersebut beda se sebagian neng tahun 2002 lekor ben beda juga neng tahun 2003 lekor. Kajari apesan warga Benda Besar aja wakin kegiatan se alanggar okom apa pole se asentuhan sarang narkoba. Dikutip dari timesindonesia.com, pemusnahan perempuk teh neng halaman kejari Benda Besar saksi yakin langsung kasat narkoba polis Benda Besar Pengadilan Negeri Dinas Kesehatan Ben Satpol PP Benda Besar.